Hai, assalamualaikum Mams. Ini saya lagi beres-beresin laundry yang baru aja datang. Nah, ini mau saya masukkan ke dalam lemari. Lumayan banyak ya. Tiap bulan itu saya laundrynya sekitar 6 ya sampai 7 kali. Sekitaran itu deh Mams setiap bulan. Karena yang di laundry juga cuman baju saya dan suami. Nah, ini kemudian saya lagi mau beres-beresin pakaian kotor anak saya, mau saya cuci. Kalau baju anak saya, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, saya cuci sendiri karena pakai deterjen khusus. Nah, ini dia Mams, beginilah ya Mams, kerjaan ibu rumah tangga. Setelah itu ada langganan abang sayur lewat ya, saya mau beli ikan dan sayur. Soalnya maaf ya Mams, ini ketutup tangan saya soalnya malu diliatin abang sayurnya, ini rekam-rekam. Saya sambil gendong anak saya yang kecil, soalnya dibuntutin saya terus diekorin sama anak saya. Nah, ini saya kemarin tidak sempat food prep ya Mam, soalnya lagi kurang enak badan, jadi tidak masak berapa hari ya. Jadi saya ini mungkin sampai hari Senin saya beli langsung di abang sayur. Nah, ini yang sempat saya record aja ya Mam, soalnya malu. Ini depan rumah saya. Nah, kalaupun kemarin masak itu saya masak sisaan dari kulkas aja ya Mams. Nah Mams, ini kemarin yang lampu LED yang saya beli kurang panjang sih ya, cuman oke lah ya. Ini agak kurang rapi dikit ya, soalnya saya pasang sendiri. Gitu ya Mams, jadi apa, ibu rumah tangga harus kudu multitasking banget. Nah, ini tadi hasil belanjaan saya di abang sayurnya, totalnya itu 45.000. Di kulkasnya masih ada sisa sayur yang minggu lalu food prep ya, sama frozen food juga. Saya tidak sempat record beberapa hari. Saya beli ikan 25.000, kemudian telur 10.000, ada 7 butir, dan daun jeruk 2.000, kemudian bayam 5.000, 3 ikat. Dan ini kerupuk anak saya yang satunya sudah dimakan. Total belanjaannya tadi ini 45.000. Nah, kalau menurut saya sih lebih hemat ya kalau food prep Mams ya, karena ini belanja harian totalnya aja sudah 45.000 sebenarnya sih ya, lebih hemat untuk food prep. Nah, ini ikannya saya mau marinasi dulu dengan bumbu cepat saji. Nah, ini saya pakai bumbu racik. Saya balurin ke ikannya yang sudah saya cuci bersih, kemudian saya tambahkan sedikit air, saya pakai air mineral ya Mams, kemudian saya ratakan, lalu ya ini saya balur ke seluruh ikannya ya Mams, biar lebih meresap lagi. Saya kan ini bukan ikan yang kayak Bandung kemarin ya, jadi saya pakai instan aja karena saya cepet-cepet aja ya Mams. Saya masih mau cuci baju anak-anak juga. Nah, kemudian kalau sudah rata seperti ini, saya tutup dan mau saya simpan di kulkas atau di lemari es ya. Ini anak saya sementara dijagain sama papanya ya, sama dedinya, soalnya saya mau selesaikan semua kerjaan rumah. Dia biasanya ngekorin saya aja terus.
Tapi gak apa-apa lah ya mam, saya nikmatin aja masa-masanya yang bisa saya lewati dengan anak saya, karena tidak akan terulang lagi. Jadi ya dinikmatin aja. Nah ini saya juga beli daun jeruk buat campuran, biasa saya buat sambal, buat oseng-oseng. Ya, saya pilih yang bagus aja, mams. Saya simpan di food container yang biasa saya gabung dengan serai, daun salam, yang pokoknya rimpang-rimpangannya, mams. Nah, selesai. Setelah itu, ini telurnya sudah saya cuci, sudah digoreng. Tadi saya goreng tadi satu butir buat anak saya sebelum ke sekolah. Nah, ini bayam mau saya siangi dulu. Saya ambilnya yang bagus aja, mam, seperti biasa ya. Yang kurang bagus ya saya buang, gak apa-apa ya, rugi dikit kan. Yang penting kesehatan dan kebersihan terjamin ya. Moms, maaf banget ya kalau agak bising, soalnya lagi hujan deras dan angin kencang banget. Nah, moms, by the way, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, diaktifkan notifikasinya biar dapat update video terbaru. Terus jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang banyak-banyak ya, mams. Terima kasih. Maaf ya, ini saya menyiangi bayamnya lama banget karena saya benar-benar pilih yang masih segar. Oh, kalau gitu kita curcol dikit aja ya, mams. Ini loh, mams, kalau misalnya kan ada teman kita ya, atau orang kenalan kita ya, kalau menurut saya bukan teman kalau misalnya orangnya kayak gitu sih ya. Dia bilang apaan sih, sok ngartis banget buat akun YouTube segala. Ih, halo, itu teman toksik banget ya, mams. Zaman sekarang mah YouTube itu kan sudah kayak Facebook, Instagram, cuman versi ini YouTube lebih detail. Kalau kita upload keseharian kita kan lebih detail. Mereka kan mungkin nggak ini ya, pemikirannya terlalu sempit ya kan. Saya temannya ada di Sumatera, di Kalimantan, di Papua. Nah, kalau saya share kegiatan saya kan sebagai kenang-kenangan, selain sebagai kenang-kenangan ya, dokumentasi anak-anak saya semasa kecil, terus juga saya bisa share keseharian saya ke teman-teman saya. Jadi kita itu terasa lebih dekat kayak gitulah ya, mams. Tidak, kalau misalnya mereka sungkan hubungi kita, akan bisa melihat apa aktivitas yang kita lakukan. Jadi apa, lebih dekat aja lagi kayak gitu deh, mams. Jadi menurut saya kalau ada orang yang komen negatif kayak gitu ya, ya udah, saya dengar telinga kiri keluar telinga kanan. Soalnya ya saya orangnya gitu sih, mam ya, cuek banget sama
orang yang kayak mereka gitu. By the way, ini udah kelar Mams ya. Oke deh Mams. Kalau gitu video hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Bye.